Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea turut membantah artis inisial R yang diusulkan berada di pusaran kasus pencucian uang Rafael Alun adalah Raffi Ahmad. Atas hal tersebut, Hotman Paris turut mengandalkan jurus andalan yakni 3A, yaitu amati, analisis, dan attack. Dilansir dari tribunsalab.com, Hotman Paris mengatakan pihaknya sudah melakukan konfirmasi dengan Raffi Ahmad perihal isu artis R yang ditujukan kepadanya. Dilansir dari tribunsalab.com, Hotman Paris mengatakan pihaknya sudah melakukan konfirmasi dengan Raffi Ahmad perihal isu artis R yang ditujukan kepadanya. Hotman Paris turut mengimbau Raffi Ahmad agar tidak takut menghadapi tudingan tersebut. Pasalnya, ia memiliki power yang cukup baik secara hukum dan finansial serta terbukti tidak bersalah. Selain Hotman Paris, keluarga terdekat Raffi yakni sang ibunda juga turut membantah isu tak sedap itu. Mama Ami mengatakan putra sulungnya tidak terlibat dalam pusaran kasus Rafael Alun. Terlebih, Mama Ami cukup mengetahui bagaimana pekerjaan suami Nagita Slavina itu. Selanjutnya, Mama Ami menegaskan sang putra tidak memiliki kedekatan dengan Rafael Alun Trisambodo. Diketahui sebelumnya, isu artis inisial R muncul dari pernyataan Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch atau IAW Iskandar Sitorus. Menurutnya, artis inisial R cukup terkenal di kalangan artis dan tinggal di Jakarta. Pihaknya juga telah menyerahkan data yang kuat ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait artis R yang terlibat dalam kasus Rafael Alun Trisambodo.